Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ngokolakeun pelatihan ka petugas pemilihan kecamatan atau PPK pikeun ngoptimalkeun sosialisasi pilkada dina mangsa sasalad COVID-19. Selesai jina ngoptimalkeun sosialisasi ngaliwatan media sosial anu diwewegan ku pangawaruh teknik dasar ti wakil jurnalis ti Persatuan Wartawan Indonesia jeung Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Pemilihan kepala daerah atau pilkada nu dikokolakeun dina mangsa sasalad kiwari mucungulkeun sajumlah aturan anyar. Utamana dina prak-prakan sosialisasi anu kudu dilakonan kalawan protokol kesehatan anu rekep. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung nyusun strategi sosialisasi pilkada ku cara ngokolakeun pelatihan sosialisasi secara daring ka petugas pemilihan kecamatan atau PPK sa Kabupaten Bandung. Dina eta pelatihan teh para petugas PPK diwogan ku materi tata cara memenah informasi secara daring anu diaping ku wakil jurnalis jeung Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Bandung katut Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Bandung Raya. Dengan terselenggaranya kegiatan ini kita berharap PPK dapat mengaplikasikan penyebaran informasi dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung tahun 2020 melalui media online, karena seperti yang sudah disebutkan tadi ada pembatasan kegiatan dan jaga jarak dan sebagainya. Otomatis salah satu bentuk ideal adalah pemanfaatan melalui media online, diantaranya berupa media sosial atau website dan YouTube seperti itu. Eta pelatihan teh ditaratas bikin ngurangan sosialisasi anu sipatna adu hareupan dina prak-prakan pilkada kalawan walatra anu dipaju dina mangsa sasalad. Kukituna protokol kesehatan bisa dilarapkeun secara maksimal dina lumangsungna pesta demokrasi pilkada Kabupaten Bandung. Yuwana Kurniawan,